kalau mau konkret, sikap gereja itu mestinya melalui para uskup. Itu posisi gereja. Internal ya, kalau mau menyampaikan sikap sesuatu, itu lewat para bapak uskup. Nah, yang kemarin itu kan para bapak uskup tidak ada yang ikut tanda tangan. Sementara ada satu, Pastor Martin Kwayo, itu yang menjadi pelaksana tugas uskup di Keuskupan Timika, ada pada nama terakhir. Jadi dari situ mungkin bisa, kalau saya sih mengakui saja dengan jujur bahwa mungkin ada perbedaan pendapat di antara para bapak uskup yang ingin menyampaikan pesan tertentu dengan teman-teman yang di lapangan, kan di lapangan para uskup juga di lapangan ya, soal kesabaran menyampaikan pesan, soal cara menyampaikan pesan dan sebagainya. Mungkin ada perbedaan itu. Dan yang ketiga, kalau konferensi tidak untuk apa-apa ya, kalau saya ditanya wartawan biasanya saya mengatakan begini, sikap itu kan tidak harus selalu dinyatakan dalam bentuk pernyataan pers. Setiap kali ada sidang konferensi wali gereja Indonesia, di mana para uskup seluruh Indonesia hadir, termasuk yang dari Papua, itu kami pasti bertanya kepada uskup-uskup Papua keadaannya seperti apa dan sebagainya. Pasti itu. Tahun ini tidak ada sidang. Tahun yang lalu itu ada sidang. Tahun bulan November tahun 2019. Sidang tahunan, ya. Itu. Lalu saya pribadi, kalau ada apa-apa tentang Papua, selalu bertanya kepada para bapak uskup di Papua secara pribadi. Saya bertanya apakah berita ini seperti apa nyatanya, dan saya bertanya. Dari Bapak Uskup Agung Merauke yang baru, Bapak Uskup John Mandaki, Petrus Canisius Mandaki, beliau mengatakan, saya sudah sering berbicara mengenai masalah Papua. Oleh karena itu, KWI tidak usah menanggapi. Lah, uskup-uskup Papua kan jauh lebih tahu mengenai Papua daripada saya. Oleh karena itu, saya ikut saja tidak menanggapi dalam pernyataan. Tetapi mencari jalan yang kami anggap memadailah. Memang betul, kita konferensi belum pernah membicarakannya secara tuntas. Tetapi pertanyaan tuntas itu artinya apa? Nggak jelas juga kan? Saya membayangkan berbagai macam pihak, KWI tidak mampu, tidak mungkin membicarakan masalah Papua secara tuntas dan holistik. Tidak mungkin. Karena kita semua tahu, menurut buku-buku yang sudah keluar itu kan kompleksitasnya masalah politik, masalah budaya, masalah sejarah, masalah HAM, masalah kepentingan bisnis, ruwet bukan main. Nah, KWI tidak mempunyai kemampuan untuk membicarakan secara menyeluruh. Karena KWI itu bidangnya adalah bidang moral. Tapi kalau yang ini, katekis itu administrator apostolik, Pastor Martin Kwaye itu jelas mengatakan dia tidak ada kaitannya dengan OPM. Dia adalah karyawan keuskupan, tugasnya sebagai katekis. Itu jelas. Pernyataannya seperti itu yang waktu saya minta itu diberikan. Kalau kita omong tentang
Siapa yang menjadi pemimpin-pemimpin pemerintahan di Papua? Kan tidak semua tergantung dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah bagaimana? Apakah otonomi khusus dengan dengan keistimewaan bahwa yang memimpin pemerintahan di sana adalah warga asli di sana itu menguntungkan dalam arti baik untuk masyarakat Papua sendiri atau belum. Saya tidak mengatakan tidak, tetapi belum. Itu kan mesti dievaluasi, Mas ya.